Petualangan pun dimulai dari tanah Papua. Sepertinya kita keduluan. Itu di depan sana kayaknya udah ada masyarakat yang mau cari Tambelo. Itu benar, Kak. Bapak! Bapak, saya boleh gabung ke situ. Itu cari apa? Tambelo? Iya, betul. Kita ke sana. Kita ikut gabung saja. Tapi dia sudah panjang. Tapi dia sudah hancur ke apa? Wah, kenapa gede banget ya? Wow. Mana ini? Dia punya kepala yang mana? Kepala sudah putus. Kepalanya sudah... Dia gampang banget putus. Ini dia. Terkuat dia. Iya, dia gampang putus ternyata. Wah, ya. Nah, ini dia yang saya dan teman-teman cari. Ini adalah Tambelo, atau biasa disebut sama masyarakat sini adalah apa tadi kakak? Biasa disebut Tambelo? Pai. Pai atau pai. Nah, ini dia yang kita cari. Tambelo atau memiliki nama Latin Bactronophorus sp. Memerlukan selulosa atau senyawa organik sebagai sumber makanannya. Oleh karena itu, hewan ini hidup di dalam sebuah batang kayu yang telah lapuk dan banyak mengandung selulosa. Ini ya, coba lihat ya. Ini kayu sekeras ini walaupun sudah lapuk, cuma jalurnya dia ini bisa membuat jalur yang panjang. Tuh. Berarti dia ini punya kepala dan juga gigi yang kuat ya? Mana ada kepalanya, Kak? Aslinya dia nih yang belum terputus kepalanya. Jadi memang ini bagian giginya dan ini walaupun badannya sudah terputus sedikit, tapi saya bisa melihat bagian depannya. Seperti ini. Jadi dia itu giginya jauh lebih besar dibandingkan badannya dia sendiri. Tuh. Ini cara untuk makannya juga sebenarnya mudah sekali karena memang kan tadi dia mudah putus. Jadinya memanfaatkan giginya nih yang tadi tajam untuk membelah dulu bagian dalamnya. Karena bagian dalamnya ini adalah lumpur. Makan ya. Rasanya seperti siput dan juga kerang yang dimakan langsung. Yeah. Sama banget rasanya kayak gitu. Gurih, kenyal, enak. Mau lagi. Nambah satu lagi. Enak. Walaupun Tambelo sedikit berbau lumpur, namun kaya akan kandungan gizi. Sajian baru lagi saya temui hanya di Jejak Petualang. Sekarang bersama dengan suku Kamoro, saya nyicipin yang namanya Tambelo untuk pertama kalinya. Rasanya enak dan juga di sini banyak sekali mengandung protein, bisa untuk meningkatkan stamina dan juga untuk yang pegal-pegal. Jadi untuk menjalani aktivitas sehari-hari jadi lebih semangat ya kakak. Ya. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Pesisir, area pasang surut air laut selalu menjadi kawasan yang menarik untuk dijelajahi. Keanekaragaman sumber daya alam banyak dijumpai di tempat ini. Seperti di Desa Silawan, Belu, Nusa Tenggara Timur. Satu jenis biota pesisir biasa diburu dengan memanfaatkan kondisi surut air. Mama. Wah, ini Mama bukan? Ya kan? Ini kan? Itu dia. Ih, cuci dulu. Besar sekali ya. Akhirnya saya dapat. Nah, ini dia. Ini adalah bahan makanan yang bisa dicari sama masyarakat di dalam-dalam pasir. Kalau di sini namanya seuk. Nih, bentuknya seperti ini. Dia agak-agak gendut ya. Terus kalau kita pegang, kenyal. Seuk merupakan jenis dari teripang. Biota laut tidak bertulang belakang yang dapat dimakan.
Seuk dapat ditemukan di dasar pasir, pasir berlumpur, hingga di laut dalam. Keberadaan biota yang bergerak lamban ini penting bagi ekosistem pesisir, karena akan memakan sedimen pasir sehingga menyuburkan substrat sekitarnya. Mau kita ambil. Wih, ada nih. Mama dapat juga. Saya dapat. Yeay. Sama model. Oh. Ya karena mama punya namanya tula sini. Ternyata ini bisa dimakan langsung. Tapi harus dibersihin dulu. Oh, pakai tangan mama. Ini ya. Oh. Iya lagi. Ya, coba ini, coba makan enak. Makan mantau gini enak. Dalam si isi perut seuknya ini dibuang. Nah, dimakannya ini nih luarnya. Iya, lagi. Ini makan sudah. Keras ya, Mama? Keras. Ini gimana? Pakai pisau saja. Kalau keras, pakai pisau. Ha. Coba makan rasa. Enak. Seperti makan kikil. Tapi ini lebih keras. Dan gurih, enak. Ayo, Basuge. Ini berhubung air lautnya sudah mulai pasang dan sepertinya seuknya sudah cukup untuk nanti dikonsumsi lagi. Selain tadi bisa dimakan langsung, ini juga bisa diolah menjadi satu racikannya. Mantap sekali ya, Mama ya. Ayo, Mama, kita ke kampung. Nanti keburu tenggelam kita. Ayo. Ngomongin soal selera, pasti setiap orang berbeda-beda. Nah, sama halnya seperti si seuk ini. Berhubung di sini biasanya dijadikan dua olahan, ada yang dibakar dan juga ada yang dikuah asam. Coba ajarin. Selain ikan, seuk merupakan sumber protein favorit bagi masyarakat Desa Silawan. Rasanya yang khas dan mudah didapat menjadi alasannya. Ini jadi proses pertama untuk mengolah seuknya ini harus dibersihkan dulu, tapi di sini dibersihinnya dia harus dibelah dulu lalu dikeluarkan isi perutnya karena ini yang kotor isi perutnya tuh isinya tuh pasir semua tuh seperti ini. Banyak cara untuk mengolahnya seperti dengan racikan kuah asam ini. Bumbu-bumbu rempah disiapkan untuk menambah cita rasa dan kelezatan seuk. Asam dan jeruk nipis menjadi dua bahan hasil kebun yang paling mencolok. Memasak kuah asam butuh api sedang dengan nyala stabil agar daging seuk matang sempurna. Selama setengah jam proses masak dilakukan hingga tekstur dari daging seuk lebih lunak. Sudah mateng, satenya juga sudah mateng, ini tinggal dimakan aromanya sih. Udah sedap. Ayo Mama, kita nikmati. Selain kuah asam, seuk juga bisa diolah dengan cara disate. Rasanya enak banget. Tadi kan kalau misalnya tadi sebelum dimasak dia agak keras, tapi kalau setelah dimasak dicampur sama semua bumbu yang tadi asam dan juga jeruk nipis, jadi enak banget, gurih. Hadiak. Gimana Mama? Hadiak. Seuk atau teripang memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Biota lunak ini dapat membuat proses regenerasi sel darah lebih lancar, sehingga sistem kekebalan tubuh menjadi lebih baik. Nanti kalau